Hai guys, assalamualaikum. Balik lagi di channelnya Mama Cica. Hari ini aku mau review produk lagi. Ini produk skincare dari Lanbena. Ini dia produknya. Ini masih disegel dan aku tuh sebenarnya dikirimin ini udah lama banget. Kayaknya sekitar udah mau setahunan deh. Ini belum aku buka-buka. Lihat dulu ya. Ini expirednya 1 Agustus 2026. Nih, di sini ada expirednya. Ya, kelihatan nggak sih? Oh, jadi masih aman ya, karena segelnya masih belum dibuka. Jadi ini masih aman banget. Dan aku hari ini sengaja banget nggak make upan. Ini bare face aku yang terlalu banyak kekurangan. Sorry ya, aku lagi seadanya di rumah karena lagi males banget make up dan berasa punya apa sih kewajiban buat nge-review ini, karena ini kiriman gratisan dari distributor Lanbenanya sendiri yang ngirimin. Nggak tahu kenapa ujuk-ujuk dia kirim email ngasih penawaran mau nggak review produk baru kita. Jadi beberapa bulan yang lalu ini adalah produk baru sebetulnya, dikirimin saat masa pre-launch, tapi karena keterbatasan waktu dan ya banyak kegiatan juga, jadi aku belum sempat review. Sorry banget. Jadi kita langsung buka aja ya, penasaran juga sih. Ini tuh masker kayaknya sih. Coba kita lihat. Nose pore strips. Nih. Apa sih? Masker hidung ya? Gak tau deh. Ya udah kita langsung buka aja nih kemasannya. Jadi ini sama aja kayak video unboxing ya. Sorry, keras. Tricky banget. Sorry. Ya ampun. Susah, Bo, bukannya. Ini dia. Sorry kalau durasinya agak panjangan karena ini review jujur ya. Ini review aku. Ini produk-produk asli, ada barcode-nya. Ya. Nah, ini kita buka. Isinya, tara, akhirnya dia aku buka juga setelah sekian lama dikirimin, nggak sempet dibuka. Dan ini ada kertas cara pakainya, petunjuk penggunaan, solidification. Nah ini apa, nggak tahu, kebaca nggak ngerti aku. Ya udahlah ya. Nah ini dia isinya. Wadahnya bulat gitu. Nah, ini dia. Kelihatan nggak sih? Aduh, cahayanya agak ganggu ya. Dan ini ada apa ini? Oh, kertas. Mungkin untuk strip. Tapi kan ini nose ya, untuk hidung. Nah, kita lihat dulu cara penggunaannya di kertas yang tadi. Nih. Petunjuk penggunaannya, bersihkan wajah Anda, ambil secukupnya produk, oleskan lapisan tipis pada hidung, tutupi area utama, tutupi dengan kertas. Oh, ini buat nutupinnya nanti, dan biarkan kering selama 5-10 menit, guys. Baik, kita langsung coba aja ya. Ini dia. Oh, masih disegel, double segel, guys. Yuk kita buka. Ih, dia nggak ada apanya sih gitu buat buka. Tricky, susah guys bukanya. Harus pakai alat dong nih. Pakai benda tajam kah? Ternyata kuku aku tajam. Bisa lah, bisa dibuka. Nih dia. Oh, warnanya putih isinya. Hah! Tumpah guys, tumpah berceceran kemana-mana. Oh my god. Jadi ini kita langsung pakai aja di hidung ya. Kebetulan aku udah cuci muka dan belum sempet make up karena emang gak mau kemana-mana juga hari ini, lagi libur. Jadi kita langsung pergunakan dia sampai kering dan ditutup menggunakan
kertas yang ada di dalamnya ini. Oh my god, tanganku jadi berantakan. Tumpah, guys. Ditutupin kayak gini, katanya mah. Ih, berantakan banget. Sorry, sorry, guys. Nah, ini aku akan kembali setelah 10 menit. Nah, akhirnya guys, udah 10 menit. Yaudah, kita langsung buka aja ya. Ini aku deketin ya ke kamera. Kayak apa hasilnya. Nggak sakit sih. Nah, kayak gitu. Eh, bener loh. Bener ketarik. Aku kan emang nggak yang terlalu komedoan banget sih di hidung. Nggak banyak. Ini kelihatan nggak sih? Ada putih-putih tuh. Berapa biji gitulah ya. Tapi ada beneran ketarik dong. Ada yang gedenya juga. Oh my god, bagus ternyata. Bagus. Dan ini sisanya harus dibersihkan pakai air dingin menurut petunjuk penggunaannya seperti itu. Ya udah nanti aku balik lagi setelah bersih ya, guys. Dan ternyata guys, produk Lanbena ini isinya tuh creamy. Kayak gini tuh. Jadi kenapa punya aku cair itu ternyata karena efek terlalu lama disimpan di suhu yang agak lumayan panas ya cuacanya. Belakangan ini emang lagi ada hujannya juga, cuman kan ini emang udah disimpan agak lama gitu di dalam di dalam ruangan. Aduh, jadi punya aku itu udah agak kayaknya udah rusak sih karena cair, tapi tetap masih bagus sih, nggak ada masalah karena expirednya juga masih jauh. Jangan lupa support channel ini dengan klik subscribe dan share ya. Terima kasih.